Halo guys, salam sejahtera, selamat kembali bersama dengan saya Bukan Live in the House. Kembali kita bertemu. Di dalam arena gelanggang masa-masa aja makan-makan aja Bito Live. Oke guys, hari ini antara apa yang merisaukan, okay, keamanan telah dijaga dengan baik sekali. Nah, Brett, mana aku punya? Oh, apa nih? Inilah cendawan. Aku tak tahu spesies cendawan apa, guys. Ini macam ni. Cendawan apa entah. Kalau bahasa Bidayuh dikata kerat kabir. Okay, hari ini kita akan masak. Masak sayur campur dengan cendawan. Jadi campur dengan cendawan, kita masak-masak. Orang kata fire in the hole, fire in the hole. Masak macam tu. Right? Kita akan sediakan bahan-bahan dia. Ada satu cerita, guys. Kalau dekat Sarawak, dia tak panggil cendawan, dia dipanggil kulat. Kalau di Semenanjung pula, kulat tu dia macam spesies kulat yang melekat dekat yang kulat-kulat tu. Kalau dekat Sarawak, ini cerita dia bini ku dulu. Okey, sambil-sambil kita cerita. Okey, sambil-sambil kita bercerita. Masa masih dekat Semenanjung dulu, bini ku order sup kulat. Jadi orang tu mungkin salah dengar. Sekali datang dah siap, rupa-rupanya dia datang bawa sup tulang. Kulat tulang, lebih kurang sama kan? Lepas itu, aku pernah bini aku. Bukan awak order sup kulat? Dia kata, sup kulat. Kenapa datang sup tulang? Lepas itu, nak dijadikan cerita, aku dengan bini aku ni tak kisah kan, benda-benda macam tu kan. So, kami pun makan lah. Lepas itu, panggil untuk bayar. Panggil dia, tanya dia balik, tadi dalam order tulis apa? Lepas itu dia kata, hai kakak, dalam order tulis sup tulang. Oh ya kak, kenapa, ada salah kah? Lepas itu beritahu lah, tak, tadi kami mula-mula order sup kulat, bini ku kata. Lepas itu aku kata, sorry, baru ku teringat. Begitu bini ku kata, bukanlah, kalau kita panggil sup kulat kan, sup cendawan. Bini ku nak makan sup cendawan. Rupanya yang datang sup kulat. Sup kulat, sup tulang. So hari ini sayur kita masak campur dengan cendawan. So kita akan potong-potong. Kita akan cuci-cuci, kita akan potong. Alright guys, kita teruskan acara memasak kita. Masukkan minyak. Nampak? Ini minyak kincir. Nama dia. Okay, kita masukkan bawang macam biasa. Nampak tak berasap kan? Korang nak tengok api tak? Nak tengok api tak? Nampak? Main kasar dia, main kasar. Okey, selepas itu kita masukkan sayur. Saya paling mudah dimasak, paling senang dimasak. Berry-berry dan easy. Hui, berry-berry dan easy. Masukkan sedikit air. Serbuk lada. Serbuk perasa. Bawang goreng.
Nampak. Simpel, masak tak sampai 5 menit. Masuk sos tiram sikit. Alright, siap. Oke, tutup api. Lama, sudah siap guys. Kita akan coba rasa. Gimana kerasanya? Kalau boleh try sayur sawi masak dengan nih cendawan nih. Oke, okay. Itu saja daripada Big Tan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Big Tan Live in the House. Masak aja, makan aja. Bye-bye.